Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus RDP yang merupakan seorang tersangka terkait kasus pencabulan terhadap anak tirinya yang terjadi di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Menurut pengakuan tersangka, aksi bejatnya dilakukan sejak tahun 2018 atau sejak tersangka menikahi ibu korban. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan, tersangka diketahui sudah mencabuli korban sebanyak 5 kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kelamin. Atas perbuatannya, kini tersangka dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 tentang Perlindungan Anak. Awal ceritanya bahwa tersangka menikah dengan seseorang yang sudah memiliki anak. Kemudian ayah tiri ini, inisial RDP ini, melakukan perbuatan cabul, bukan persetubuhan tapi perbuatan cabul selama 5 kali sejak tahun 2018. Kemudian korban itu berusia 11 tahun. Korban ini berusia 11 tahun. Dan pada saat tersangka melakukan perbuatan cabul ini, dia melakukan ancaman terhadap anak tirinya untuk tidak melapor kepada siapa-siapa. Ini dilakukan oleh tersangka pada saat istrinya sedang dalam keadaan tidur dan pada saat sedang bekerja. Itu dilakukan di rumah. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Kronika Tribrata TV melaporkan.